nak cerita pasal anak mak ni, saya datang dalam 4 adik-beradik. 2 lelaki 2 perempuan, abang, kakak, saya dan adik perempuan. Tapi antara 4-4 tu saya sebenarnya dah macam anak bungsu. Even adik saya pun tak semanja tu sebenarnya. So Naim memang up until today pun sebenarnya. Kalau my mom balik rumah Naim, tangan ni tak function. Memang dia akan suap. It's just that macam dia rasa, sometimes orang kata macam aku tak malu ke dah besar-besar pun nak suap makan. I think macam kita spend masa dengan keluarga pun dengan keadaan sekarang di mana kerja-kerja ni pun macam jarang. So Naim rasa at least untuk ada that touch with my parents, actually mama ke apa, itu adalah benda yang essential lah bagi Naim. Naim tak ada nak kata malu ke apa pun. Apa tu dia pun kalau macam dia nak pergi event ke mana-mana, mama will always gonna kata macam tak segan ke mama ikut macam macam. Tak je lah, I mean it's your mom kan. Berapa lama lagi kita ada masa dengan dia orang? Tak kita, dia pergi. Tak dia pergi, kita pergi. So to me, untuk nak cherish every single moment tu, you don't need to nak kata macam nak act cool all the time ke apa depan orang, nak depan family malut tunjuk affection. Sebab saya rasa benda tu penting. And dalam adik-beradik pun kami memang diajar untuk love each other. And up until today pun kita orang tak ada segan ke apa, macam kalau keluar nak manja-manja sama-sama ke apa. That's just the way macam mana mama and papa bentuk kita orang. We're full of love. And kita orang tak ada macam nak kata you know, buat hal masing-masing ke apa. But then bila besar tu mungkin masing-masing ada haluan apa. But then bila berkumpul as family tu apa, memang kita akan spend yang masa yang sangat-sangat best. And everyone akan sentiasa be there for each other lah.